Saudara-saudara, saya minta panglima saya untuk memberi sepatah dua kata, tapi yang paling penting, beliau ini adalah jago, selain jago perang, beliau jago nyanyi. Karena kita ada ajaran di tentara dulu, seorang pemimpin harus bisa menghibur rakyat, menghibur anak buahnya. Benar? Jangan mau hanya disanjung-sanjung. Pemimpin harus melayani rakyat, membela rakyat, menghibur rakyat. Benar? Nah, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Apabila seluruhnya mohon petunjuk yang kuasa, menghormati ibu saya. Saya minta kita nyanyi untuk ibu, ibu kita semua. Setuju? See you mama. Bang,
saya juga punya niat. Saya punya niat. Saya ingin membuat sekolah unggulan di sini. Jadi presiden atau tidak jadi presiden, saya ingin buat sekolah unggulan di sini. Jadi saya minta izin, saya pulang, boleh? Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan. Sambutan saudara-saudara, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa kawan, luar biasa. Tapi saya tidak merasa kedinginan, saya tidak merasa keberatan, karena saya mendapat getaran semangat. Saudara memberi saya energi, saudara memberi saya kekuatan, saudara memberi saya kami harus berangkat lagi.